家饭店，每次就下次要叫他再印单子来。动物园门票还有限量贡丸米粉大礼包。无双的火箭结合杂耍、特技和舞蹈，透过沉浸式剧场表演，带领台下的小朋友进入奇幻的宇宙探险。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya mau sharing tentang gaji TKW Taiwan. Bukannya bermaksud pamer, tapi saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya kepada saya. Gajimu berapa sih, Yan? Gede ya? Alhamdulillah, gitu kan. Tapi saya nggak bisa langsung mengatakan gaji yang sekarang, karena ini gajinya itu butuh proses ya, butuh proses. Kalau gaji ini bonus dari majikan, kalau digabung emang banyak gitu kan. Tapi aslinya gaji UMR-nya dari pemerintah itu ya, patokannya itu ya 17.000 NT plus lembur satu minggunya 567 NT. Nah, ini bonusnya. Bonusnya berapa? Nanti saya kasih tahu bonusnya. Bonusnya berapa ini? Saya kasih tahu nanti. Tapi saya mau flashback ke tahun 2016, gitu kan. Gaji saya tuh nggak langsung segini, gitu kan ya. Saya mau cerita curhat sedikit lah ya. Jadi di kontrak pertama itu potongannya tuh banyak. Ini saya punya rincian gaji selama 6 tahun, kontrak pertama dan kontrak kedua. Nah, saya bercerita potongan di Taiwan tuh banyak sekali ya. Jadi dari Indonesia itu daftar ke PT itu emang gratis, tapi utang saya banyak. Berapa? 20 juta. Nah, 20 juta itu dicicil selama 9 bulan. Jadi selama 9 bulan itu gaji saya sedikit sekali. Nah, setiap bulan ini di sini sudah ada rinciannya ya. Harus punya rincian ini biar jelas. Kadang tuh ada yang nggak punya. Saya bilang minta gitu kan. Biar yang nggak salah ya. Nah, untuk potongan 9 bulan itu per bulan dipotong 5.501 NT. Dikalikan aja waktu itu 400 NT, krusnya dulu waktu juga masih kecil, jadi gajinya juga kecil. Lu awal-awal datang itu dapatnya cuma 2.200, itu gaji awal, kecil banget kan. Jadi ada prosesnya gitu. Gaji kedua itu sekitar 4.600, itu sampai 9 bulan. Kenapa gaji pertama itu kecil sekali? Karena potongannya banyak. Ada potongan PT 5.501 NT, lalu ada potongan KTP, KTP-nya aja 3.000 NT, lalu ada potongan lagi Cienpoka, kartu askes. Nah, ini kartu ini per bulan waktu tahun pertama itu dicicil setiap bulan itu 282 NT. Nah, kontrak kedua itu udah naik ini 325 NT. Jadi naik lagi. Lalu ada potongan apa lagi? Medical. Untuk medical itu 3 kali.
Medical 3 tahun itu 3 kali. Berapa bayarnya? 2000 NT. Nah, 2000 NT kali 3 kali itu aja udah 2.500. Lalu ada potongan asuransi. Untuk potongan asuransi itu 3 tahun itu ada 2 kali. Yaitu potongannya 1.200 NT. Itu kali 2. Itu udah 1 juta, ya. Terus agensi Taiwan, kita harus bayar agensi karena kita kerjanya itu disalurkan di sini ya, lewat agensi. Untuk tahun pertama itu 1.800, itu selama 1 tahun. Totalnya 9 juta. Lalu tahun kedua itu 1.700 NT. Jadi selama setahun itu totalnya 8.700.000. Nah, tahun ketiga turun lagi ya, jadi 1.500 NT. Jadi selama setahun dicicil sebulan sampai setahun itu totalnya 8.100.000. Itu kalau saya rupiahkan itu waktu kursnya itu masih 400-an ya. Kalau sekarang udah 500, udah naik. Nah, untuk askes ini waktu kontrak pertama itu 4.400.000. Itu selama 3 tahun ya. Untuk KTP, kebetulan KTP saya lagi diperbarui, jadi saya nggak kasih contohnya. Untuk KTP itu 3.000 NT, itu selama 3 tahun. Nah, kalau KTP itu 3.000 NT. Kalau dirupiahkan waktu 2016 itu sekitar 1.200. Cuma kalau kontrak kedua ini juga udah naik. Krusnya naik. Waktu itu udah 450 sampai 500 kan ya. Ini rinciannya teman-teman. Kalau untuk kontrak kedua itu potongannya udah naik karena krusnya juga naik. Ini potongannya ada banyak, ada potongan askes, agensi, asuransi, KTP, medical. Ini kalau kontrak kedua ya, kalau kontrak pertama itu lebih banyak lagi yang potongan PT. Kalau ini kontrak kedua. Potongan gaji, 3 tahun kontrak pertama itu totalnya Rp54.900.000. Nah, ini kontrak kedua lumayan ya, agak kecil ya. 38.850.000 rupiah. Jadi total potongan 6 tahun itu semua ya, jadinya 93.750.000 rupiah, hampir 100 juta ya. Nah, di sini saya bercerita lagi lanjut ya. Jadi gaji saya itu selama 9 bulan itu kan banyak potongan. Nah, itu tadi teman-teman potongannya banyak. Jadi 3 tahun kontrak pertama itu gaji saya masih sedikit. Jadi waktu 1 tahun di sini majikan saya itu nambah gaji 3.000 NT. Sampai 6 tahun ini ya. Kalau dulu dirupiahkan itu ini 3.000 ini masih 1.200. Kalau sekarang udah naik ya. Nah, jadi waktu itu gaji saya selama 3 tahun itu kalau dirata-ratakan itu 7.400.000. Untuk tahun keduanya baru besar, karena apa?
karena dolarnya itu semakin naik. Jadi gaji kontrak kedua itu rata-rata 10 juta rupiah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau nggak ada tambahan ini, gaji saya tuh sedikit. Alhamdulillah punya majikan tuh baik ya. Jadi ini udah, ini gaji pokoknya, ini ada tambahannya. Jadi selama 3 tahun kontrak kedua itu rata-ratanya gaji saya itu 10 juta rupiah. Alhamdulillah ya. Jadi gaji pokok Taiwan itu emang 17.000. Kalau misalkan lebih dari gaji saya ini ya, 20.000 ini ya. Kalau ada yang lebih dari ini, berarti itu majikannya baik, mau ngasih tambah. Kalau saya udah potokannya segini, tapi ini majikan minta saya jangan pulang setelah habis kontrak 6 tahun. Tapi saya ini saya lagi berpikir. Dan saya kemarin bilang ke majikan, kalau mau memang, jadi kemarin saya bilang ke majikan, kalau emang mau saya tetap di sini menambah kontrak, tambahkan gaji saya. Yaitu sharingnya teman-teman ya. Jadi gaji saya itu 3 tahun kontrak pertama itu rata-ratanya 7.400.000. Nah, kontrak kedua ya, 3 tahun kontrak kedua itu rata-ratanya 10 juta rupiah. Alhamdulillah ya. Jadi di Indonesia saya belum pernah dapat gajian segini banyak ya. Uang 10 juta di Taiwan itu cuma 20 lembar. Jadi ini gaji pokoknya, ini tambahannya. Kalau uang lemburnya udah kepotong agensi. Ini penampakan uang Taiwan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 nih. Ini uang Taiwan. Ini ditambah 3.000 bonus. Nah, ini uang 10 juta itu cuman 20 lembar ya. 20 lembar syahdunya Taiwan ya. Makasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.